Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wasiawan 27. Gimana teman-teman kabarnya? Baik-baik aja kan? Oke, kali ini saya ingin mencoba produk terbaru, yang paling baru dan yang paling spesial, karena pada warna itu terdapat kode SC, Special Color. Penasaran? Oke, simak aja terus videonya yang nanti akan saya coba pada helm ini, teman-teman. Nah, ya ini helm yang kemarin saya cat menggunakan warna Latte Red, yang sudah saya ampas menggunakan grit 600 dan pinggir-pinggirnya sudah saya tutup menggunakan masking tape. Yuk, langsung saja kita semprot menggunakan Titan Premium 9120 Primer Grey. Semprot tipis-tipis saja teman-teman, semprot 2 hingga 3 lapis merata. Oke, semprot tipis-tipis dengan jeda waktu 5 menit per lapisnya. 5 sampai 10 menit tidak masalah. Yang penting sabar aja teman-teman dalam pengecatan itu, sabar aja. Oke. Oke teman-teman, ini udah kering. Nah, ini nanti dikasih masking dulu di sini. Bertujuan untuk itu teman-teman, membedakan di sini yang pakai warna dasar, yang di sini enggak tanpa warna dasar, yaitu tetap primer grey. Oke teman-teman, saatnya menyemprotkan warna dasar 9124 silver dari Titan Premium teman-teman. Semprot pada bagian atas. Ini semprot tipis-tipis. Nanti semprot kurang lebih 2 lapis saja cukup dengan jarak penyemprotan 10 sampai 15 cm dengan jeda waktu 5 menit per lapisnya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sampai kering. Di situ naik ke warna inti teman-teman ya. Jangan di skip, tonton aja karena warna intinya memang spesial banget teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kering, kita lepas ini maskingnya. Nanti biar kita tahu perbedaan antara pakai warna dasar dan tanpa warna dasar, pakai warna dasar silver dan langsung primer grey. Oke teman-teman, saatnya naik ke warna inti, yaitu rose gold 9250 SC. Nah ini kenapa ada SC nya karena ini adalah special color dari Titan Premium teman-teman. Yuk kita langsung coba aja teman-teman di sini. Nah ini kalau pada bidang yang tanpa warna dasar silver, nah ini nutupnya agak lama teman-teman, belum terlihat warnanya. Jadi ini nanti kita semprot sebanyak 3 lapis tipis. Semprot dengan jeda waktu ya 5 menit per lapisnya teman-teman. Belum terlihat ya, ini karena masih satu lapis tipis. Oke, lanjut ke lapis kedua teman-teman. Tetap tipis-tipis saja dulu, yang penting nanti merata. Kita tunggu jeda
5 menit. Habis itu kita lanjut naik ke lapis ketiga. Kalau dirasa lapis ketiga kurang cukup, kita lanjut ke lapis 4. Karena memang yang tanpa warna dasar ini nutupnya agak lama, jadi ini karakternya lama nutupnya, jadi disarankan banget untuk memakai warna dasar silver. Teman-teman, lanjut ke lapis ketiga. Oke, teman-teman, ini jadinya terlihat garis. Hampir tidak ada perbedaan antara pakai warna dasar silver dan langsung dari primer gray. Tapi perbedaannya hanya pada daya tutupnya saja. Jadi kalau menggunakan warna dasar silver itu daya tutupnya lebih cepat, teman-teman. Tapi kalau tidak menggunakan warna dasar atau langsung dari primer gray, itu daya tutupnya susah banget. Jadi harus 4 lapis. Kalau yang pakai warna dasar silver, ini 3 lapis saja udah cukup, teman-teman. Begitu saja kesimpulannya ini. Oke, langsung habis ini kita naik ke Clear 9128 dari Tone Premium. Clear plus aktivator, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah kering, saatnya menyemprotkan 9128 Clear plus aktivator dari Tone Premium. Mantap kan warnanya? Rose Gold Special Color. Oke, teman-teman, semprot clear seperti biasa, tipis-tipis saja dulu, semprot 2-4 lapis, 3-4 lapis tipis-tipis, yang penting merata, dengan jeda waktu 5-10 menit per lapisnya, teman-teman. Nggak masalah, ini disawur-sawur ke, teman-teman, tipis-tipis saja, ngedof dulu nggak masalah, yang penting bisa menutup semua bagian pada helm ini. Selain ini, sudah 5-10 menit, lanjut ke lapis 2, 3, dan 4. Oke, lanjut lapis kedua, teman-teman. Tipis-tipis saja, yang penting merata. Lanjut lapis ketiga. Ini tipis saja juga, tetap, teman-teman. Mantap nggak warnanya? Oke, lanjut ke lapis 4, teman-teman. Nah, ini penentuan, ini harus benar-benar kinclong, teman-teman. Kalau kalian kurang puas 4 lapis, ya monggo ditambah lapis lagi boleh, tapi saya rasa 4 lapis itu sudah cukup, teman-teman. Kenapa? Kalau terlalu tebal itu juga nggak bagus, jadi itu bisa mengakibatkan lama keringnya, dan kalau di kuku itu biasanya masih membekas kalau terlalu tebal gitu, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai kering, habis itu kita lepas ini masking tape-nya. Oke, teman-teman, inilah jadinya Rose Gold Special Color dari Tone Premium. Nah, mantep banget kan? Ini warna spesial banget, teman-teman. Jadi ini special color, excited banget, amazing banget ini warna, karena jadi
sporty, klasik, kalem, feminim, macho, jadi satu teman-teman. Warnanya dengan perpaduan warna gold, pink, dan partikelnya tuh halus banget. Mantap banget deh pokoknya, ini di tone premium ini memang mantap, special color. Untuk mendapatkan produk ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Buruan. Glowing rose gold. Ini warna keren, cool banget, cool abis teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.